saya Regi Arisman. Jangan lupa tonton video menarik di channelnya Badarsop Channel. Jangan lupa subscribe di channelnya Badarsop. Baik, kembali saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di lapangan Bionik Udang. Selamat menyaksikan di laga semifinal kedua nampaknya, dan di mana di grand final sudah duduk manis yaitu satu tim Bukti Sari. Apabila tim Anda menang, berarti maju ke babak grand final berhadapan langsung dengan Bukti Sari Bionik Muda. Atau sebagai tuan rumah berhadapan langsung dengan tim tamu nampaknya ada Pojok Kopi. Dan kembali saya akan perkenalkan satu persatu para pemain daripada Bionik Muda yang berjersey berwarna hitam bercorak daripada kuning gold ataupun kuning emas, nampaknya nomor punggung 1 sebagai pemain PON Papua yang dibawa langsung atau bernama membawa nama besar di ajang PON Papua bersama rekan-rekan PON Jawa Barat, nampaknya Wendy diturunkan. Lepas nomor punggung 2 punya daripada Kabupaten Ciamis, sang Quicken Locks Dog tanpa rewel ada Adang Murahma. Masih nomor punggung 5 sebagai pemain senior, lama tak jumpa namun dulu serna mendapat gelar KTM ini kalau tidak salah. Majap juga turun lepas. Pada senter andalan kembali kepunyaan daripada pemain jalur nampaknya Ujang Jojo juga turun. Baik, nomor punggung 8 anak kandung Ujang Jojo, didikannya sangat luar biasa yang menimba ilmu di Bandung Tekonan, namun hari ini melebarkan sayap di kota Ciamis. Alif Gemoy juga turun. Regi Arisman PON Papua Barat bersama PON Sulut, nampaknya kepunyaan daripada kota impian ada Akmal Nur Rahman nomor punggung 4, dan sebagai pemain lokal ada Surah Usep nomor punggung 7 dan Oka nomor punggung 10 dan libero andalan kota Botabek Wadeni nampaknya turun. Lepas kembali daripada Kojo Kopi nampaknya bawa manajer daripada Mas Ahim. Apabila Anda sedang berjalan-jalan ke taman lokasi sana kalau tidak salah, sempatkanlah nih untuk ngopi di Pojok Kopi ya Bang Ahim. Oke, ada nomor punggung 7 setter andalan yang mengatur ritme pertandingan, setter pembagi bola nampaknya Vika Muda Kabupaten Ciamis Zainal Ali juga ada. Baik, nomor 23 tidak tampak bicara, cool, luar biasa Arai Purnama juga turun. Nomor punggung 5 dengan gaya rambutnya yang sangat luar biasa, bagaimana satu pemain ini sering datang buana ke kota Sumatera mungkin. Lepas kembali ada siapa di sana, nomor punggung 5 tenaga bandul serta ada Kelana Keken ganteng. Lepas kembali nomor punggung 2 Teguh Juna juga membawa nama besar daripada Volvata Kota Ciamis. Ada Agus Kablak nomor punggung 6. Masih kembali nomor punggung 8 berjuluk daripada si Paku Cempen Dani juga turun. Lepas kembali sang libero andal Surah Otong Fikri nomor punggung 4 dan Opi sebagai libero andalan. Berikut line up pemain daripada kedua tim.